Allah, 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 Allah. Allah tidak mewajibkan kita untuk memastikan dalam kehidupan kita mesti islamkan seorang. Tak ada. Adakah? Tak ada kan tuan-tuan dan puan-puan? Sebab surah Al-Ghosyah surah 88 ayat 21-22. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu bagi amaran dan tugas kamu ini hanya bagi amaran. Kamu hanya berdakwah. Kamu tak diberikan kewajipan, tak diberikan kuasa untuk mengubah mereka, untuk paksa orang. Sebab itu dalam Quran Allah juga berfirman. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 256. La ikraha fiddin. Tiada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tugas kita tuan-tuan dan puan-puan, hijrah kita sepatutnya berhijrah daripada kita dah hidup berpuluh-puluh tahun dengan kawan-kawan, dengan kenalan, dengan jiran yang belum Muslim. Mereka kenal kita siapa? Mereka kenal kita ni Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, Datin Sri. Pelbagai jawatan, dia kenal kita. Tetapi dia tak kenal agama kita. Dia mungkin tahu, dia kenal kita sebagai seorang yang happy, seorang yang periang, seorang yang tenang, seorang yang pembersih, seorang yang berdisiplin, seorang yang berakhlak tinggi. Tetapi dia tak tahu di manakah sumber ketenangan kita, di manakah sumber kebaikan akhlak kita, di manakah sumber ketenangan kita. Mereka tak tahu. Mereka hanya nampak result. Anta wahabul 'ata.